Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya di youtube.com/AzrilNazli. Okey, tadi ada beberapa rakan saya melihat kereta RX-8 ni. Nak, mereka betul-betul suka tengok kereta ni. Okey, mari bercerita pasal ada satu benda yang saya borak semalam dengan seorang pelumba tegar di MSF. Saya tanya dia pasal pengalaman berlumba, etika dia berlumba, apa tu, tips-tips perlumbaan yang paling penting, tips lah. Nama dia Roy tau, Roy Charles, pemilik Stark Motorsport di USJ1. So saya tanya, Roy, kau race, apa tips kau untuk fokus? So dia pecahkan rahsia. So Roy ni ada EF lah, yang dia dah habiskan hampir RM300,000 untuk race car program beliau. RM300,000 bukan jumlah yang sedikit. Jadi mestilah dia pun menghabiskan duit juga untuk diri dia sendiri, dan dia mesti nak fokus dalam lita. So salah satu tips dia, dia kata masa dia berlumba dia kena fokus ke depan. Jadi dia kata dia dapat tips ni bila dia tengok otai macam Fazil Alam, macam all the top drivers tu. Dia tengok bila berlumba dia tak ada rear mirror, dia hanya ada side mirror sahaja. Nampak tak, saya pun dah tak ada rear mirror. Actually dah lama saya tak ada rear mirror ni. Turun track dia pun tak ada rear mirror lah. Saya tanyalah, sebab kalau tanya saya sebab saya tak suka rear mirror ni, sebab mengganggu, sebab saya ni tinggi. Jadi tanya Roy, kenapa kau buang kau punya rear mirror kat race car? Aku nak fokus, dia kata. So aku hanya tengok side mirror dekat turn 9 sahaja, dia kata. Lain-lain dia fokus, sebab dia kata driver di belakang, dekat level-level dia, driver di belakang akan pastikan dia takkan langgar dia lah, maksudnya. Maksudnya it's a non-contact spot, so driver di belakang akan pastikan takkan langgar dia lah. Jadi dia fokus kat depan je lah. So every lap tu dia punya time consistency tu sama, dia tak ada perbezaan, tak ada menghabiskan masa untuk defending. Sebab dia akan, kalau dia kat depan, dia akan menggunakan the most optimal line. Dia akan tutup awal siap-siap. Jadi itulah dia kan. Saya cakap, wah, restart dia pakai rear mirror dengan kereta lumba yang berharga RM300,000. Dia punya tu. Dia kata mula-mula memang pelik lah kan. Lepas tu dia tengok top driver semua tak pakai rear mirror. Dia kata kenapa? Dia kata fokus kat depan, bukan tengok belakang. Itulah dia. Tapi kalau anda nak follow cara Roy ni, saya tak tahu lah. Ini saya berborak dengan dia orang lah. Macam saya pun dah biasa tak pakai rear mirror ni. Sebab saya saya menggunakan side mirrors. Dia nampak kita ni menggunakan side mirrors kalau saya nak tengok. So bila tak ada rear mirror, dia tak terganggu untuk perubahan lah kan. Jadi satu tips, lain dia ialah every lap kena konsisten lah. Tak boleh habiskan masa tengok apa tu. Masih dia defend dia, dia akan hilang satu saat lah. Seorang depan hilang. Dia tak pecahkan sebuah rahsia. Sikit-sikit lah apa yang tadi dia jawab lah. Lepas tu saya tanya lagi soalan kat si Roy ni, macam mana nak keep the engine down, maksudnya suhu engine, sebab rotary ni masalah engine kan, masalah suhu engine kat dalam trade day. Jadi dia kata pakai lah Q16, sejenis minyak daripada VP Racing. Dia kata Q16 cari sendiri, ada dealer dia dekat Sunway. Lepas tu saya tanya punya engine jenis apa, dia pakai Penrite. Yang ni adalah minyak enjin yang dipilih bukan sebabkan dia sponsor, disebabkan oleh performance dan terbukti di atas lita. Penrite pun ada version dia, saya tak ingat lah Penrite apa dia cakap. Betul dia bising, kau betul kan kami steering, dia kata dia stress dia steering ni si Roy. So bila masa saya borak dengan Roy ni kan, saya borak dengan dia setiap malam. Si Roy ni dia asal bakat berlumba kereta perlahan, dia bawa ni je Pontiac Solstice je. Dalam perlumbaan iRacing setiap malam kami berbora dalam Discord. So, sambil racing tu dah lah kita perlahan kan.
sebab borak tu kan, sebab pelan sangat perlombaannya. Borak. Ya. So itulah hari ini saya sampaikan kepada anda tips-tips daripada pelumba MSF sebenar tentang driving skills. Dan dia ada cikgu dia, si siapa ni? Tak silap saya, Ali Hamdan lah. Mereka membayar Ali Hamdan untuk coaching si Roy ni. So Roy ni apa tu, belajar menggunakan cikgu. Rasa sebenar pun masih ada cikgu tau. Jangan suka-suka hati, ikut YouTube belajar. Okey, sampai di sini saja tip saya hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.